Assalamualaikum dan selamat malam semua. Oke, sekarang saya buat video cara-cara apa masak nasi ya. Oke, langkah pertama kita hendaklah letak air. Secukupnya, lepas itu kita bilas. Kita basuh dia. Ini penting ini untuk apa, bagi sesiapa sumandak-sumandak yang dia pandai masak nasi. Kau harap kopi belajar masak nasi. Buang air dia, tuskan dia. Bilas selama 3 kali ya. Kita letak air lagi. Bilas lagi. Bilas sehingga bersih, biar itu segala semut ataupun kuman-kuman itu lari ya, dia hilang. Untuk mendapat kesehatan yang baik, kita kena makan makanan yang bersih, lagi suci dan murni. Oke, sekarang kita bilas sekali lagi biar dia bersih, suci dan berseri seperti muka kamu ah, sayang. Oke, kita buang lagi, buang biar dia bersih. Oke, dan langkah yang kedua, kita letak air sehingga 1,5 inci ya. Oke, ukurnya 1,5 inci saja. Nah, kalau kamu isi terlalu banyak, nasi akan menjadi bubur. Oke, itu macam lah. Oke, langkah ketiga. Ini rice cooker, kau letak di sini. Letak di sini. Oke ya, rice cooker letak di sini. Hidupkan switch. Jangan lupa sebelum masak nasi, hidupkan switch. Penutup jangan lupa. Kita kena tutup supaya dia masak. Oke. Dan langkah yang terakhir, kita kena onkan switch. Kalau kau nampak sudah merah-merah lampu itu, berarti nasi dalam proses memasak. Oke. Sila komen di bawah. Oke, assalamualaikum. Bye bye. Yaloo.